Oke, selamat siang teman-teman ya. Kembali saya ke lapak Abang Fahmi ya. Abang Fahmi ini memang dia spesial teman-teman ya. Ada banyak ya barang-barang unik ya hasil pencarian ini. Ini sampai ke Palembang ya, ke Sulawesi ya, untuk mendapatkan barang-barang langka seperti ini ya teman-teman ya. Karena memang Abang Fahmi ini memang spesial untuk barang-barang yang udah langka, unik ya. Tapi hasil pencarian ya dari berbagai daerah ya, kita akan review nih. Ini posisinya ini pas di pintu keluar Pasar Jaya Rawabening ini teman-teman ya. Ini pintunya. Nah, ini lapak Abang Fahminya nih. Nah Bang, selamat siang. Kita mau selamat review siang nih. Siang, ya boleh. Nah boleh. Ada batu apa aja nih kita mau review siang ini nih Bang? Ini. Nah ini ada banyak banget nih. Boleh tahu batu apa nih Bang? Ini dapatnya dari Pati ini. Ini orang bilang ini Selonata. Oke. Selonata itu dulunya ini penemuan atriolog cani-cani zaman dulunya. Oh iya iya iya. Ini sama juga nih. Ini sama juga semua ini sama. Jadi penemuannya di daerah, sekitar candi apa gimana Pak? Sekitar candi. Jadi dia penggalian itu. Oh, jadi ini teman-teman Pengal, ini penggalian. Penggalian ya didapetin ya. Ini batu raja siapa ya Bang ya? Ini batu-batu raja zaman dulunya ya. Raja Majapahit, Raja Mataram ya. Majapahit. Nah, ini didapatin ya batu-batu peninggalannya ini. Dan ternyata teman-teman ya, dari turun-temurun nenek moyang itu mereka mengatakan bahwa batu ini punya khasiat tersendiri ya, Bang ya. Punya khasiat tersendirinya. Khasiatnya apa kira-kira, Bang ya? Kalau di zaman kerajaan ini gunanya dia buat tameng. Tameng itu dia penjagaan ya. Oh ya, kayak alas diri ya, lah, benteng diri lah ya. Benteng diri, kayak serangan yang makhluk-makhluk halus yang segala macamnya. Oh iya. Nah, jadi iya, teman-teman ya, batu ini kelihatannya seperti ini, tapi ternyata ini menurut cerita udah turun-temurun, batu ini para raja dulu dipakai ya. Pada saat berperang, mereka bisa bawa ini batu. Ini bisa membuat pertahanan diri ya, baik dari senjata api maupun dari kuasa kegelapan ya Bang ya. Iya benar. Ini teman-teman, ini ada banyak nih. Ini satunya berapa Bang ya? Ini satunya 200-an ini. 200-an ya, ribu ya teman-teman ya. Tapi saja, khasiatnya juga luar biasa. Ada lagi Bang yang kita mau selain review? Selain ini saya dapat kemarin, ini dia dari Mataram juga. Ya, ini seperti ini penemuan dari Mataram. Ini seperti biji melinjo ini ya. Modelnya seperti biji ya, melinjo. Ini ada satu pasang ini. Dia satu pasang ya? Iya, satu pasang. Oke, ini mengandung magnet Bang? Nah, bukan. Dia mengandung magnet. Ya. Oh, dia ada magnetnya nih teman-teman. Ini batu unik. Ini juga dari hasil penggalian ya di Mataram ya? Mataram juga. Mataram. Nah, ini ditemukan juga batu-batu ini teman-teman ya. Nah, ini dia juga mengandung magnet. Oh, ini teman-teman ya. Ini kekuatannya dahsyat banget. Badar. Oh, iya. Nah, ini teman-teman ya. Ternyata batu ini juga ada kekuatan juga teman-teman ya. Sama pemakaiannya Bang ya. Pemakaiannya untuk sama-sama. Pertahanan diri, kewibawaan. Ya, kewibawaan, kekuatan. Nah, ini juga. Ini berapaan, Bang? Kalau ini satunya 500. 500 ribu. 1 juta. Juta. Nah, ini teman-teman. Hanya ada satu pasang ya, Bang? Ya? Satu pasang. Ini penggalian yang ditemukan ya, teman-teman ya. Hanya ada satu pasang, dijualnya juga sangat murah nih, teman-teman ya. Jadi kita bersyukur ada orang-orang seperti Bang Fahmi ini ya, dia bisa mengumpulkan barang-barang antik ini ya bagi teman-teman yang koleksi ya. Ini menjadi cerita yang menarik buat anak cucu. Ada lagi Bang? Ini saya dapat lagi satu pasang juga.
Oh, ini unik banget. Ini namanya apa, Bang? Ini dapatnya dari makhluk kelabang. Oh, jadi kelabang? Iya, kelabang. Jadi dia mempunyai, kalau yang kecil itu dia telur kelabang, namanya lipan. Kalau ini di bagian kepalanya dia, jadi bertanduk. Oh, bertanduk dia, mucika lipan. Jadi ini telur kelabang atau gimana, Bang? Mustikanya, mucika. Mustika kelabang. Kelabang di bagian kepalanya. Oh, ini teman-teman ya? Iya. Ini ada kelabang. Ya, ini kelabangnya pasti besar banget ya. Kelabangnya besar. Ya. Kelabangnya besar. Ternyata dia mengeluarkan mustika. Ya, namanya mustika kelabang ini, teman-teman ya. Nah, ini ada khasiatnya nggak, Bang? Khasiatnya dia ada. Dia tuh hoki. Hoki, obat hoki. Kalau disyariatin, tirakat, dia bisa penerawangan. Oh iya iya, jadi kelabang. Ini barang sangat unik, mustika kelabang ya teman-teman. Ini memang langka banget ya, hanya ada di lapak Bang Fahmi ini. Kebetulan tinggal dua, Bang ya? Tinggal dua. Nah, ini berapa, Bang, harganya nih? Ini sama satunya ini 500 ya. Oh, 500 juga, murah banget. Murah 500 meriah, ya. Ini teman-teman ya, mustika kelabang yang memang jarang kita dapatin, jarang kita dapat. Kita bisa jadi kita koleksi punya. Ya, harganya hanya 500.000. Ada lagi, Bang? Selain ini ada gigi petir. Nah, ini teman-teman ya, kita sering mendengar petir ya. Petir menyambar. Nah, ya, ternyata betul. Dia punya istilahnya ini gigi petir ya. Namanya gigi petir ya, Bang? Gigi petir. Nah, ini gigi petir ya teman-teman, biasanya petir itu menyambar pohon. Nah, kadang-kadang dia mental ini. Nah, ini dia gigi petirnya nih teman-teman. Ini barang langka banget ini. Gigi petir nih teman-teman ya. Ini juga hanya ada satu, Bang ya. Ini hanya satu ini. Enggak ada lagi dia. Hanya ada satu gigi petirnya. Dilepas berapa, Bang? Kalau gigi petir ini saya lepas 1.500.000. 1.500.000, ini memang langka banget ya teman-teman, nggak bakal ketemu lagi ya. Jadi bagi teman-teman yang koleksi ya, ini mumpung ada satu ya, gigi petir dilepas 1.500.000. Nah, ini teman-teman ya, barang antik, unik, dan nggak bakal ketemu lagi. Ada lagi, Bang? Nggak bakal ketemu. Ini. Nah, itu tuh apa tuh? Fosil bawang ini. Oh, ini udah ribuan tahun dia ini. Oh, ini ada fosil bawang. Coba diambil beberapa tuh, Bang, semuanya aja. Nah, ini teman-teman ya. Ini ada ya fosil bawang ya. Memang prosesnya udah ribuan tahun ya, teman-teman ya. Nah, ini jadilah fosilnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini juga ada khasiatnya, Bang ya. Khasiatnya ada. Ada juga khasiatnya. Nah, ini dilepas berapa, Bang? Kalau ini 350. 350 ya? 50 saja. Ah, ini fosil bawang, ukurannya juga cukup besar ini. Cukup 350. 50 saja. Nah, ada lagi, Bang? Selain fosil bawang, ini nah, ada mani gajah juga boleh, mani gajah sama itu. Dari Papua, mani gajah ada. Oh, ini fosil buah. Oh, buah merah ya? Fosil buah merah. Nah, ini penemuan dari Papua ya teman-teman ya. Luarnya putih, dalamnya merah. Nah, ini penemuan dari Papua yang namanya fosil buah merah. Dapatnya dari Papua. Ini kalau kita pecah, dalamnya merah, Bang ya? Dalamnya merah. Nah, ini teman-teman ya. Ini juga barang antik. Buah nangka ini. Unik kayak buah nangka. Ya, kita tahu memang kalau buah merah itu bentuknya seperti ini nih. Ternyata ada fosilnya yang udah ribuan tahun ya. Ini harganya berapa, Bang? Ini 2.500.000 ini. 2.500.000 fosil buah naga merah dari Papua ya. 2.500.000. Oke, ada lagi, Bang. Nah, kalau yang ini, Bang. Ini batu-batu yang begini. Kalau ini kaki layu. Kaki layu. Ini biasa digunakan buat makan yang orang suka hobi mancing, mancing ya. Segala macam. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman yang hobi mancing
Ini biasanya digunakan ini. Nah, ini untuk umpan makanannya itu apa, Bang? Atau buah penarik? Berbagai ini caranya dia. Kadang-kadang dia ada dihancurkan, dicampur makanan ikan. Oh iya. Kadang-kadang dia taruh di pumbulnya. Oh iya. Penarik ikan. Jadi inti dari batu ini ya teman-teman, dia ini untuk menarik umpan ya. Jadi kita bisa hancurin, campur di umpan. Nah ini dia punya kekuatan ternyata untuk menarik ikan yang terdatang ke kail kita. Nah, ini juga banyak dicari ya teman-teman ya. Nah ini kebetulan ada di lapak Bang Fahmi nih. Nah, ada lagi Bang, kira-kira yang kita mau review. Ini batu apa Bang? Oleh ini pancawarna ya. Oh ini juga ada ya, batu pancawarna ya teman-teman ya. Kelawin-kelawin. Yang tinggal dipoles. Dengan keunikan warnanya, ada gambar. Oh ini ya. Teman-teman kalau kita poles lagi memang akan muncul warna yang lebih terang. Ini hanya dipotong sekilas saja nih Bang ya. Ya belum dipoles ya. Belum dipoles, masih bahan ya. Nah, masih pahatan ini. Bahan, potongan. Bahan. Nah ini teman-teman ya. Pancawarna yang warnanya banyak nih teman-teman. Banyak ya. Nah kita bisa lihat seratnya nih teman-teman.